Pemirsa, Lembaga Penegak Hukum melakukan pemaparan kinerja selama 2 tahun pemerintahan Jokowi JK. Kita bergabung dengan reporter Erik Himawan bersama juru kamera Eka Pamungkas dan Amin Subarkah di kantor staf kepresidenan Jakarta. Erik, bagaimana hasil pemaparan lembaga hukum selama 2 tahun pemerintahan Jokowi JK? Ya, Kevin Egan, tadi pemaparan dari bidang hukum itu tadi dihadiri sekitar beberapa menteri dan ada juga dari pihak kepolisian. Di antaranya adalah Kapolri Jenderal Tito Karnavian, ada juga Menko Polhukam Wiranto, dan juga ada Kepala BNN dan ada juga dari Jaksa Agung yaitu Supratio. Dan memang saat ini ada beberapa pencapaian dari bidang hukum yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Jokowi JK. Di antaranya adalah saat ini di bidang hukum sudah ada deregulasi ataupun pemangkasan peraturan daerah yang ada di beberapa daerah. Saat ini ada sekitar 3.143 perda yang sudah dihapus untuk peningkatan daya saing industri, wisata, usaha, dan saat ini juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan saat ini yang berkelanjutan. Saat ini juga pihak kepolisian juga telah menurunkan kejahatan yang ada di Indonesia. Bisa kita ketahui, Egan, pada tahun 2015 lalu ada sekitar 300 ribu kasus yang terjadi di Indonesia. Sedangkan untuk tahun 2016 ini, itu ada penurunan sekitar 40%. Tahun 2016 ini hanya sekitar 160 kasus kejahatan. Sementara itu dari bidang hukum lainnya yang saat ini sudah dicapai oleh pemerintahan Jokowi JK, diantaranya saat ini program teks amnesti sebagai terobosan terbaru dari bidang hukum perpajakan yang berlangsung sudah satu periode ini. Bisa kita ketahui, Egan, bahwa untuk periode pertama ini teks amnesti itu sudah berjalan dan merupakan capaian tertinggi yang ada di dunia. Untuk periode pertama itu ada sekitar 97,15 triliun rupiah dengan 60% dari target keseluruhan itu ada sekitar 163. Sementara itu, Egan, kasus yang lagi hangat yang saat ini dibahas di bidang hukum, bisa kita ketahui saat ini itu data dari tim pencari fakta dari kasus HAM yang cukup berat, yaitu dari kasus HAM Munir. Saat ini juga pemerintah akan terus melakukan pencarian TPF ataupun tim pencarian fakta. Tadi juga Jaksa Agung juga sempat memberikan pernyataan kepada Awak Media, memang saat ini rencananya nanti akan terus menelusuri di mana dokumen TPF yang asli yang memang saat ini disinyalir berada di pemerintahan sebelumnya, yaitu pemerintahan dari Susilo Bambang Yudhoyono. Egan. Erik, apa saja upaya yang sudah dilakukan untuk mereformasi di bidang hukum? Ya, Kevin, Egan, salah satu upaya konkret yang saat ini sudah dilakukan oleh pemerintahan Jokowi JK selama 2 tahun ini yaitu sudah ada dilakukan pemberantasan pungli ataupun pungutan liar yang saat ini beredar di masyarakat sejak puluhan tahun yang lalu. Tadi juga Menteri Polhukam Wiranto sempat memberikan pernyataan saat ini untuk pemberantasan pungutan liar yang ada di masyarakat itu harus ada kerjasama, Egan, baik itu dari instansi pemerintah dengan instansi dari daerah ataupun dari masyarakat sendiri. Mungkin bagi Anda warga masyarakat yang kedapatan ataupun mendapati staf pemerintahan ataupun dari staf-staf daerah yang meminta pungutan liar di daerah Anda bisa langsung melaporkannya ke beberapa hotline yang memang saat ini sudah disediakan oleh pemerintah Indonesia. Di antaranya adalah Anda bisa mengunjungi website dari pungli yaitu saberpungli.id atau juga Anda bisa mengirimkan SMS Anda, keluhan Anda ke 1193 ataupun 1193 apabila terdapat pungutan liar di daerah Anda.